Oke, kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini saya akan coba unboxing ya monitor LED monitor dengan mereknya adalah LG. Oke, jadi nanti kita pakai untuk PC atau komputer di kantor dengan ukuran 19,5 inci ya ini ya, atau sekitar 49 cm. Oke, kita buka saja, dapat apa aja ya di dalamnya. Ini kita buka. Nah. Oke. Ini ada dudukan. Oke. Ini juga dudukannya. Namanya manual book ya, atau kartu garansi. Lalu ada adaptor dan juga VGA ya. Ini adaptornya ini ukuran berapa ini? Ukuran 19 volt ya, 0,6 atau 0,8 ampere. Oke. Bagus ya. Monitornya ya. Oke. Ini. Nah, ini kita akan coba tes ya. Lalu kita pasang dudukannya dan juga kita akan tes. Oke, sudah saya pasang dudukannya. Kita akan tes ya. Nah, sebelumnya ini adalah spesifikasi dari monitor ini. Oke. Modelnya ini adalah 20MP38A ya. Oke, itu untuk modelnya, mereknya LG, dayanya 19 volt 0,8 ampere ya. Nah, ini tertulis perakitannya yaitu September 2019. Dibuatnya di Tiongkok seperti itu. Oke. Ini di belakang ada dua apa? Slot untuk satu untuk apa namanya, untuk adaptor, dan satu lagi ada untuk kabel VGA. Oke, kita tes nyalanya saja ya. Nah, itu nyalanya adalah seperti itu. Oke, no signal karena kabelnya memang belum kita koneksikan. Oke, seperti itu saja ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.